Welcome back to PKHD bersama Raffi Talita. Guys, sebelum kita mulai videonya, tekan dulu tombol like-nya ya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu katanya gratis. Apa beneran? Coba buktiin. Halo, halo, halo. Gimana kabarnya teman-teman? Wah, senang banget hari ini Raffi bisa ketemu sama kalian lagi. Gimana, gimana, gimana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kamu udah makan belum? Udah ya, udah ya. Bagi kamu yang belum makan, ayo buruan makan. Dan setelah itu, jangan lupa buat subscribe channelnya Raffi Talita ya. Oke, kali ini Raffi masih berada di dalam event Pets Week ya teman-teman di game PKXD ini. Guys, di video kali ini Raffi pengen bantu kamu nih buat mempertimbangkan mana yang lebih hemat kalau mau beli kostum pengamat biaraan. Lebih hemat beli paket lewat sini atau ngecer ya teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini untuk harga paketnya itu bervariasi dari 7.500 untuk perabotannya aja, 12.500 untuk kostumnya aja, dan 16.000 untuk dapetin paket komplitnya dari kostum sampai perabotannya. Nah, ingat-ingat ini harganya ya teman-teman ya. Tadi kalau perabotan aja berapa, kemudian ini kostumnya aja berapa, sama kalau paket komplitnya itu berapa ya teman-teman ya. Ini katanya sih ada diskon 25%, gimana? Nah, diingat-ingat ya. Nah, sekarang Raffi bakalan bandingin teman-teman tuh ya. Tadi kan kalau kostum aja itu 12.500 ya. Gimana kalau kita beli kostumnya lewat sini? Ini kan ada juga opsi untuk ngecer lewat sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek ya. Untuk bajunya, nah ini bajunya 3.000 ya. Kemudian celana, mana nih celananya? Celana mana ini celana. Nah, ini dia celananya, gede banget ya. Celananya 3.000 juga, berarti udah 6.000 ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tadi juga ada topi ya teman-teman untuk paketnya. Oke, topi ketemu juga. Terus untuk headphone nggak ada deh kayaknya ya. Tadi teman-teman ingat-ingat juga ya, sarung tangan ada ya. Sarung tangan mana-mana. Ah, ini dia 1.500 tuh. Sarung tangan 1.500 teman-teman. Kemudian sepatu ada nih. Sepatu mana ya? Pasti di bawah dong, yang belum dibeli di bawah ya teman-teman ya. Oke, ke bawah lagi. Mana nih? Semoga aja nanti setelah kalian nonton video ini kalian jadi terbantu ya teman-teman untuk memutuskan belinya lewat mana ya biar lebih hemat kayak gitu ya. Itu tujuannya Raffi. Semoga aja nanti videonya bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekarang kita cek untuk kacamatanya ya. Tadi sepatu udah, kacamatanya 2.500. Wah 2.500. Kemudian maskernya gak ada, jadi yang ini lepas aja. Oh, ini 14.000 jadinya teman-teman. Ternyata lebih mahal. Dan ini pun belum termasuk sama item apa tadi. Kalau nggak salah di paket itu ada item teropong deh teman-teman. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi yang 12.500 ini tuh. Ada teropongnya teman-teman tuh. Apalagi yang 16.000 pastinya komplit ya. Nah, sedangkan ini beli 16.000 ini udah komplit sama perabotan-perabotannya. Jadi menurut Raffi akan jauh lebih hemat jika teman-teman belinya lewat penawaran yang ada di toko kanan atas itu ya, daripada teman-teman ngecer satu persatu karena nantinya jauh lebih mahal. A few moments later. Nah, sekarang kostumnya udah Raffi pakai nih teman-teman. Gimana menurut kamu? Kamu suka kostum ini nggak teman-teman? Raffi sih suka nih, apalagi warnanya hijau. Raffi suka. Wah, kalau kayak gini Raffi bakalan pakai kostum ini buat mabar sama teman-teman. Tapi sebelumnya, tadi kan di paket ini juga ada teropong ya teman-teman. Kita cari dulu teropongnya ya. Mana sih teropongnya? Oh, ini dia teman-teman. Kita coba yuk teropongnya. Kayaknya bakalan seru nih. Ayo kita pakai teropongnya. Raffi bakalan lihat kamu. Oh, tuh. Oh, ternyata kamu ada yang lagi sambil makan nonton video ini ya. Bagi dong makanannya. Mau dong. Kamu lagi makan sama apa teman-teman? Terus di situ juga ada yang lagi buka Gimpi KXD nyari kalau Raffi lagi online. Enggak teman-teman, video ini bukan siaran langsung. Terus Raffi mau lihat lagi ah. Tuh, di situ ada yang belum ngerjain PR. PR-nya dikerjain dulu dong.
Eh teman-teman, lihat tuh, ada yang berdatangan ke server ini. Pertama ada siapa tuh? Ada Sultan. Wow, Sultan. Pasti kaya raya nih. Terus ada Kang Toxic. Halo Kang Toxic. Halo Sandra. Ada yang namanya Sandra ya, tapi nggak di Sandra ya. Ada yang pakai rumah UFO admin. Namanya aja ya, Orlin, Putri, Pel, Putri Aisyah, halo. Kemudian Aksaneon, halo. Jenny, halo. Erina Vena 12, halo. Sakuroni, halo. Dan Asya Cantik, halo juga semuanya. Dan halo juga buat kamu semua yang belum Raffi sebutin ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, nggak sempat sebutin semuanya. Siapa tahu yang lagi nonton video ini juga ada di server ini. Senang banget nih kalau bisa mabar kayak gini rame-rame. Banyak banget ya, kira-kira ada berapa orang sih di server ini. Eh teman-teman, wah ada yang pakai kostum yang samaan tuh. Siapa ya itu ya? Wah, udah beli duluan kayaknya. Wah, Raffi terlambat nih belinya kalau kayak gitu. Sebentar, Raffi mau ambil foto dulu teman-teman. Di situ aja. Ye, berhasil kali ini teman-teman. Emang ya, kalau mau selfie sama kalian itu Raffi memang harus lari duluan ya. Kalau enggak bakalan ketutup semua. Oke, semoga aja kamu udah ketik ya ada di foto ini. Bagi kamu yang belum follow akun uninya Raffi di PKSD, cari aja ya uninya Raffi di PKSD dengan kode Raffi 000. Terus kirim juga undangan pertemanan. Dan sekarang kita ajak teman-teman buat beli es krim yuk di sini. Lama nih nggak beli es krim di PKXC teman-teman. Kayaknya seger nih panas-panas kayak gini beli es krim. Kamu yang lagi nonton video ini suka es krim juga nggak? Kalau kamu suka es krim, kamu sukanya es krim yang rasa apa? Tulis di kolom komentar ya. Kalau Raffi sih mau beli yang rasa coklat aja ya teman-teman. Raffi suka yang rasa coklat soalnya. Siapa tahu di antara kamu ada juga yang suka rasa coklat ya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting jangan lupa harus rajin gosok gigi loh kalau seneng makan es krim, dan jangan kebanyakan nanti bisa sakit perut loh. Wah, ini kayaknya robot penjual es krimnya seneng banget soalnya langsung diborong nih, banyak banget yang beli es krim di sini. Aduh, selamat ya robot, hari ini kamu laris jualan es krimnya. Teman-teman, kita ke panggung yuk, kita seru-seruan yuk di panggung yuk. Yuk sini gabung, ayo sini gabung. Halo XDmer, halo Dread Boy, kami mau berpesta nih di sini, seru-seruan. Boleh ya. Halo Ryan, halo Irene, halo Raidro. Kayaknya tadi belum Raffi sebutin ya teman-teman. Dan sekarang Raffi sudah ganti kostum nih teman-teman. Pakai kostum astronot dong. Pengen pakai kostum ini aja soalnya ya teman-teman ya. Oke, ini Raffi lagi bawa sesuatu. Kalian tahu ini kan? Ya, ini adalah bola mata ajaib teman-teman. Aku bisa melihat masa depanmu dari bola mata ini. Buat meramal soalnya. Dan kali ini Raffi ke pet shop aja ya. Teman-teman yuk ikutin Raffi sini. Kita beli pet pot yuk bareng-bareng yuk. Kayaknya bakalan seru deh. Kamu udah pada punya pet capybara apa belum? Raffi belum punya pet capybara. Aduh Raffi terlambat banget ya teman-temannya. Belum punya pet capybara. Selamat ya buat kamu yang udah punya. Raffi beli dari pet pot yang mana ya? Nah, jangan ini ah, kemahalan. Raffi mau beli yang hemat aja ya teman-teman. Beli yang 2000 aja. Siapa tahu belinya murah tapi dapatnya pet capybara. Oke, sekarang sambil nunggu buat buka petponya, kita main parkour dulu bareng-bareng, seru-seruan yuk teman-teman. Gabung yuk sini yuk. Nanti habis ini Raffi bakalan buka deh petponya. Siapa tahu bisa dapat pet capybara incerannya Raffi. Oke, kita mulai lompat. Start dari sini. Jangan sampai jatuh. Ini Raffi gonta-ganti kostum aja ya dari tadi ya. Pertama pakai kostum pengamat piaraan, sekarang pakai kostum, aduh kostum apa ini? Sampai lupa, pelatih ya. Pelatih piaraan. Kemudian bentar lagi finish bentar. Ini sampai sini. Raffi nggak pakai armor ya teman-teman ya, biar Raffi nggak dianggap curang. Terus sini, kayak hampir jatuh aja tadi teman-teman. Aduh, hampir finish. Jangan sampai jatuh. Ya. Kelewat sedikit ya. Jatuh. Padahal udah hampir finish teman-teman. Rasanya gimana coba? Aduh, Raffi kecewa banget nih. Raffi nggak lanjutin main parkurnya. Halo CLBW, kamu lagi ngapain di situ? Tapi kecewa nih, nggak mau lanjut parkur. 3 hours later. Oke teman-teman, sekarang udah saatnya Raffi buat buka petbonnya Raffi yang seharga 2000. Nah, setelah nonton iklan, sekarang saatnya buka petbon. Apakah isinya? Kapibara dong, kapibara dong, kapibara dong. Ya,
dapat guguk teman-teman. Aduh, sungguh-sungguh Raffi belum beruntung sampai saat ini. Raffi belum punya pet kapibara. Sekali lagi selamat ya buat kamu yang udah punya pet kapibara. Coba seberapa banyak yang udah punya pet kapibara, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like juga video ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sorry, it's DJ.